Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada bab pola bilangan. Ada banyak sekali jenis-jenis dari pola bilangan. Salah satunya adalah barisan dan deret aritmetika. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang barisan dan deret aritmetika. Seperti apa ya barisan dan deret aritmetika ini? Mari kita lihat contoh yang pernah diberikan sebelumnya. Diketahui barisan 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Suku ke-20 dari barisan tersebut adalah... Oke, untuk menentukan suku ke-20 pada barisan ini, kamu harus tahu dulu aturannya. Setelah kamu tahu aturannya, kamu cari satu persatu sampai ke suku 20. Seperti ini. 5, 8, 11, 14, dicari satu persatu sampai dengan suku ke-20. Aturannya di sini adalah ditambah 3, 5 ditambah 3, 8, 8 ditambah 3, 11, 11 ditambah 3, 14, 14 ditambah 3, 17, kemudian 17 ditambah 3, 20, 20 ditambah 3, 23, 23 ditambah 3, 26, 26 ditambah 3, 29, kemudian 29 ditambah 3, 32, 32 ditambah 3, 35, 35 ditambah 3, 38, kemudian 38 ditambah 3, 41, 41 ditambah 3, 44, 44 ditambah 3, 47, 47 ditambah 3, 50, 50 ditambah 3, 53, 53 ditambah 3, 56, 56 ditambah 3, 59, dan suku ke-20-nya adalah 59 ditambah 3, yaitu 62. Nah, pada barisan ini aturannya sama, tetap atau konstan, yaitu ditambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Barisan seperti ini yang memiliki aturan yang konstan itu dinamakan dengan barisan aritmetika. Barisan aritmetika ini adalah barisan bilangan yang setiap dua suku yang berurutan memiliki selisih yang tetap atau konstan. Mari kita lihat contoh-contoh dari barisan aritmetika. Apakah barisan 7, 14, 21, 28, dan seterusnya merupakan barisan aritmetika? Dari 7 menuju ke 14 ditambah 7, dari 14 menuju ke 21 aturannya ditambah 7, kemudian 21 menuju 28 aturannya ditambah 7. Ternyata aturannya ditambah 7, tambah 7, tambah 7. Aturannya konstan atau tetap, sehingga barisan ini merupakan barisan aritmetika. Selanjutnya ada barisan 8, 15, 22, 29, dan seterusnya. Apakah barisan ini merupakan barisan aritmetika? Mari kita lihat bersama. 8 menuju 15 berarti ditambah 7. 15 menuju 22 ditambah 7. 22 menuju 29 ditambah 7. Aturannya yaitu sama, ditambah 7, tambah 7, tambah 7. Sehingga barisan ini merupakan barisan aritmetika. Selanjutnya, bagaimana dengan barisan ini? 64, 62, 60, 58, dan seterusnya. Dari 64 menuju ke 62 yaitu dikurangi 2. Dari 62 menuju ke 60 dikurangi 2. Dari 60 menuju ke 58 dikurangi 2. Ternyata aturannya pun tetap atau konstan, yaitu dikurangi 2. Sehingga barisan ini merupakan contoh dari barisan aritmetika. Selanjutnya ada barisan 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Kita lihat aturan di sini. Dari 1 menuju ke 3 itu ditambah 2 aturannya. Dari 3 ke 6 ditambah 3. Dari 6 ke 10 ditambah 4. Nah, di sini aturannya ditambah 2, ditambah 3, kemudian ditambah 4. Berarti aturan di sini penjumlahannya tidak konstan, sehingga barisan ini bukan merupakan barisan aritmetika. Terakhir ada barisan 12, 20, 30, 42, dan seterusnya. Aturan dari barisan ini adalah 12 ke 20 itu ditambah 8, dari 20 ke 30 itu ditambah 10, kemudian dari 30 ke 42 ditambah 12. Kita bisa lihat aturannya, ditambah 8, ditambah 10, dan ditambah 12. Aturan pada barisan ini tidak konstan, sehingga barisan ini bukan merupakan barisan aritmetika.
Oke, balik lagi ke soal yang tadi. Soal yang tadi diketahui barisan 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Suku ke-20 dari barisan tersebut adalah... Nah, tadi kita sudah mencari satu persatu. Mulai dari suku ke-5, 6, 7, 8, sampai dengan suku ke-20. Di barisan aritmetika ini ada beberapa trik atau ada beberapa rumus. Mari kita bahas bersama. Kita lihat barisannya yaitu 5, 8, 11, 14 dan seterusnya. Aturannya adalah ditambah 3. Seperti yang kita ketahui bahwa 5 ini merupakan suku pertama atau U1. Kita tuliskan U1 sama dengan 5. Kemudian 8 ini adalah suku kedua. Ya, 8 ini adalah suku kedua. Sehingga kita tuliskan U2 itu 5 ditambah 3. Betul kan? 5 ditambah 3. Kemudian 11 ini adalah suku ketiga atau U3. Sehingga U3 ini bisa kita tuliskan U3 sama dengan 5 ditambah 3 ditambah 3. Atau kita tuliskan 5 ditambah 3 kali 2 karena 3-nya ada 2 kali. Selanjutnya 14 ini adalah suku keempat atau kita tuliskan U4. U4 itu adalah 5 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Atau kita tuliskan 5 ditambah 3 kali 3 karena 3-nya ada 3 kali. 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita tentukan U5. Berarti U5 ini adalah 5 ditambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3, yaitu sama dengan 17. Atau bisa kita tuliskan 5 ditambah 3 kali 4 karena 3-nya ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. Sekarang kamu perhatikan, 3 ini adalah selisihnya atau kenaikannya. Pada U1 dia tidak mempunyai kenaikan. Pada U2 kenaikannya hanya 1 kali. Pada U3 kenaikannya 2 kali. Pada U4 kenaikannya ada 3 kali. Pada U5 kenaikannya ada 4 kali. Sehingga untuk menentukan suku ke-20 kenaikannya itu ada 19 kali. Maka U20 itu sama dengan 5 ditambah 3 kali 19. 3 kali 19 itu 57, sehingga U20 sama dengan 5 ditambah 57 atau 62. Sama kan dengan hasil yang tadi kita cari satu persatu. Oke, untuk menentukan suku ke-n dari barisan aritmetika menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah B dikali N kurang 1. Dengan UN-nya itu adalah suku ke-N, A-nya adalah suku pertama, kemudian B-nya adalah selisih atau kenaikannya atau penurunannya. Mari kita lihat contoh soal yang pertama. Tentukan suku ke-30 dari barisan bilangan 8, 15, 22, 29, 36, dan seterusnya. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah barisan bilangan ini merupakan barisan bilangan aritmetika atau bukan. Aturannya di sini adalah ditambah 7, tambah 7, tambah 7, tambah 7. Barisan ini memiliki selisih yang tetap atau konstan. Maka barisan ini merupakan barisan aritmetika. Untuk menentukan suku ke n pada barisan aritmetika digunakan rumus UN sama dengan A ditambah B dikali N kurang 1. Berdasarkan soal ini diketahui bahwa suku pertamanya atau A-nya adalah 8. Ini suku pertamanya. Kemudian beda atau selisihnya adalah 7. Ditanyakan suku ke-30 atau U30. Karena U30 berarti N-nya 30. Sehingga
U30 ini sama dengan A-nya 8 ditambah B-nya 7, kemudian N-nya 30 kurang 1. Maka U30 itu sama dengan 8 ditambah 7 dikali 29. 7 dikali 29 adalah 203. Maka U30-nya adalah 211. Contoh soal yang kedua, tentukan suku ke-10 dari barisan bilangan 30, 27, 24, 21, 18, dan seterusnya. Seperti biasa, kita cek terlebih dahulu apakah barisan bilangan ini merupakan barisan aritmetika atau bukan. Aturannya di sini adalah dikurangi 3, kurangi 3, kurangi 3, kurangi 3. Barisan bilangan ini memiliki selisih yang tetap atau konstan, sehingga barisan ini merupakan barisan aritmetika. Untuk menentukan suku ke N pada barisan aritmetika, digunakan rumus UN sama dengan A ditambah B dikali N kurang 1. Berdasarkan soal ini, diketahui bahwa A-nya atau suku pertamanya itu adalah 30, kemudian B-nya atau selisihnya adalah negatif 3 karena berkurang 3 dari suku yang 1 ke suku selanjutnya itu berkurang 3, sehingga B-nya adalah negatif 3. Ditanyakan adalah suku ke 10. Suku ke 10 berarti N-nya adalah 10. Nah, maka U10 ini sama dengan A-nya 30 ditambah B, B-nya negatif 3, N-nya 10. 30 ditambah negatif 3 dikali 10 kurang 1. Sehingga U10 sama dengan 30 ditambah negatif 3 dikali 9. 9 ini diperoleh dari 10 kurang 1. U10 adalah 30 ditambah negatif 27. Negatif 27 ini diperoleh dari negatif 3 dikali 9. 30 ditambah negatif 27 berarti sama saja dengan 30 dikurangi 27. Maka U10-nya adalah 30 kurang 27 yaitu 3. Kita lihat contoh soal yang ketiga. Tentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan 3, 8, 13, 18, dan seterusnya. Barisan ini merupakan barisan aritmetika karena memiliki selisih yang tetap atau konstan. Berdasarkan soal ini, diketahui A-nya atau suku pertamanya atau U1 itu adalah 3. Kemudian selisihnya adalah 5, berarti B-nya sama dengan 5, positif ya. Ditanyakan adalah rumus suku ke N, berarti UN. Nah, untuk menentukan rumus suku ke N pada barisan aritmetika, digunakan rumus UN sama dengan A ditambah B dikali N kurang 1. A-nya adalah 3, B-nya adalah 5, sehingga UN sama dengan 3 ditambah 5 dikali N kurang 1. Nah, lihat, ini ada sifat distributif, perkalian dan pengurangan, berarti 5 dikali N kurang 1 harus diuraikan 5 dikali N, ya, 5 dikali N dikurang 5 kali 1. 3 ditambah 5 kali N itu 5N dikurangi 5 kali 1 yaitu 5. Nah, negatif 5-nya kita geser ke depan menjadi 3 dikurangi 5 yang ini ditambah 5N. 3 dikurangi 5 adalah negatif 2, sehingga UN-nya sama dengan negatif 2 ditambah 5N, atau bisa kita tuliskan UN sama dengan 5N dikurang 2. Selanjutnya ada deret aritmetika. Deret aritmetika ini adalah penjumlahan suku-suku pada barisan aritmetika. Untuk menentukan jumlah N suku pertama dari barisan aritmetika, itu digunakan rumus SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Nah, pada barisan bilangan aritmetika, diketahui bahwa UN itu adalah A ditambah B dikali N kurang 1. Maka bisa kita ganti rumusnya menjadi SN
2 dikali A ditambah UN-nya ganti dengan ini, A ditambah B dikali N kurang 1. Ini ada A ditambah A, berarti menjadi 2A. Sehingga SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah B dikali N kurang 1. Dengan SN-nya itu adalah jumlah N suku pertama, A-nya adalah suku pertama atau U1, kemudian B-nya adalah selisih atau beda, kemudian UN-nya adalah suku ke N. Mari kita lihat contoh soal yang pertama. Tentukan jumlah 5 suku pertama dari barisan aritmetika 8, 15, 22, 29, 36, dan seterusnya. Dari soal ini sudah diberitahu bahwa barisan ini merupakan barisan aritmetika. Nah, kalau kamu mengerjakannya manual, jumlah 5 suku pertama berarti U1 ditambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5, karena kan 5 suku pertama. Oke, U1-nya 8, U2-nya 15, U3-nya 22, U4-nya 29, U5-nya 36. Sehingga jumlah 5 suku pertama adalah 8 tambah 15 tambah 22 tambah 29 ditambah 36, yaitu 110. Oke, karena kita udah punya rumus nih, rumus menentukan jumlah N suku pertama pada barisan aritmetika, kita akan gunakan rumus tersebut. SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Berdasarkan soal ini, diketahui bahwa A-nya atau suku pertamanya adalah 8, kemudian selisih atau bedanya adalah 7. Nih, selisihnya 7, 7, 7, 7, berarti bedanya adalah 7. Ditanyakan jumlah 5 suku pertama. Jumlah, kalau jumlah berarti S. Ya, jumlah 5 suku pertama berarti S5. Karena S5 berarti N-nya 5. Ya, kita substitusi ke rumus. S5 sama dengan 5 per 2, N-nya kan 5, 5 per 2 dikali A-nya 8 ditambah UN. UN di sini N-nya 5, berarti U5. U5 itu adalah suku kelima. Di soal sudah terlihat jelas bahwa suku kelima adalah 36. Sehingga S5 adalah 5 per 2 dikali 8 tambah 36. 8 tambah 36 itu adalah 44. 44 kita bagi dengan 2 jadi 22, sehingga S5-nya adalah 5 kali 22 yaitu 110. Contoh soal selanjutnya, tentukan jumlah 20 suku pertama dari barisan aritmetika 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Oke, bilangan ini, barisan bilangan ini merupakan barisan bilangan ganjil. Kamu akan menghitung jumlah 20 suku pertama pada barisan bilangan ganjil. Oke, kalau manual ini terlalu susah karena harus menghitung sampai suku ke 20. Maka kita akan gunakan rumusnya. SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Berdasarkan soal ini diketahui bahwa suku pertamanya atau A itu adalah 1, kemudian selisihnya adalah 2, bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2, maka bedanya adalah 2. Ditanyakan jumlah 20 suku pertama, jumlah sum berarti S, S20, karena S20 maka N-nya 20. Kita substitusi ke rumus, SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. S20 sama dengan N-nya 20 per 2 dikali A-nya adalah 1 ditambah UN. UN, N-nya 20, berarti U20. Nah, di sini belum ada nih suku ke-20-nya. Maka kita cari suku ke-20-nya menggunakan rumus yang sebelumnya. UN sama dengan A ditambah B dikali N kurang 1. U20 sama dengan A-nya 1, B-nya 2, N-nya 20 kurang 1. Maka suku ke-20 adalah 1 ditambah 2 dikali 19. 2 dikali 19, 38.
sehingga U20-nya adalah 39. Karena sudah diperoleh U20-nya, kita substitusi lagi ke rumus S20. Maka S20 adalah 20 per 2 dikali 1 ditambah U20-nya adalah 39. Sehingga S20 sama dengan 20 per 2 dikali 40. Sehingga di sini S20-nya adalah 20 dibagi 2 jadi 10 ya. 10 dikali 40 maka hasilnya adalah 400. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang barisan dan deret aritmatika. Gampang kan? Ya, akan ada pembahasan-pembahasan lain yang tidak kalah menarik dari barisan dan deret aritmatika. Tetap saksikan video-video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.